sengaja saya. Sengaja memperhatikan mereka. Selamat pagi saudara-saudara. Oh ya, selamat siang, maaf. Selamat bertemu di rumah Tuhan. Sehat-sehat semuanya ya, puji Tuhan. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan, keberadaan kami Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh datang ke tempat ini, ke rumahmu Tuhan, untuk beribadah, untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau, kami ingin mengagungkan Engkau, dan kami ingin mendengar sebagian dari sabdamu. Urapi kami semua Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, backup singer, pemain musik, sampai alat-alat yang dipakai Tuhan, urapi. Juga Tuhan, terlebih kami mau berdoa buat hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Biar kiranya urapanmu turun dari atas Tuhan untuknya. Sembunyikan kami semuanya Tuhan di belakang salib Tuhan. Kami tidak ingin mencuri kemuliaanmu. Hanya Engkau saja yang diagungkan dan ditinggikan. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tempat ini, terutama di hati kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kami mau berdoa supaya Engkau tibakan di tempat ini dengan segala selamat yang daripadamu. Supaya bersama-sama dengan kami boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya buat Engkau. Kami akan tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai semua. Mari kita puji Tuhan. Beberapa hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus masuk ke kota suci Yerusalem dan dia diurunkan oleh orang-orang pada waktu itu, dan mereka menyerukan Hosana, Hosana. Mari kita nyanyikan Hosana, Hosana. Spreading as we pray and see.
Sana pada hari Paskah, pada hari Jumat Agung, Tuhan Yesus disalibkan
dan Tuhan Yesus mati. Tetapi dia bangkit kembali pada hari ketiga, yaitu di hari Paskah. Mari kita puji Tuhan karena hari Paskah, hari kebangkitannya adalah hari kemenangan kita sebagai orang Kristen yang percaya padanya. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Inilah zaman hamba-Mu, Musa.
Terakhir sebelum firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyambut Paskah. Karena salibnya.
the cross and its power. That we are here today, Lord, we get together in this place. Not because we are able to come, but just because of your grace. As we are coming closer to the celebration of the resurrection of Christ, preceded by the Good Friday, we remember, Lord, and we humble ourselves before you, that we come before you, Lord. Nothing that we are so proud of, except by the grace of God only. We datang padamu pada siang hari ini, mau belajar firmanmu. Tuhan, buka hati kami, biar firmanmu mendapatkan tempat yang layak di dalam hati kami. Supaya kami sungguh pulang dengan satu pembaharuan, dengan satu komitmen, memberikan hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaan. Karena ya Tuhan, Engkau pakai mulut, bibir, lidah hamba, Engkau mengurapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. We all know about Easter. Kita semua tahu Paskah. Dan anak-anak paling senang kalau Paskah karena dapat telur. Cari telur. Kemarin ada gereja yang telepon saya, Pak Yonas, Paskah ada acara apa? Ya ada acara sih, pelayanan pasti. Jam 6 ada acara enggak? Enggak ada, saya bilang. Jam 6 kok banyak, Pak ya? Loh, kok jam 6 biasanya jam 10 kebaktian? Iya, ini karena Paskah. Bahkan ada gereja yang kebaktian pagi ditiadakan karena cari telur. Well, Easter atau Resurrection biasanya dimengerti hanya pada waktu kebangkitan Kristus. Some of you who do not speak Indonesian, we have translation actually. You got the device already? Yeah, if you don't get it, if you don't have it, please raise your hand so that we can distribute the translation to you. Okay, because I promised to Harry already that speak in English, but under Christina is here and she can translate it. Ada banyak orang yang berpikir Paskah itu hanya sekedar hari Minggu Yesus dibangkitkan, dan tidak memahami atau tidak memperhatikan bahwa peristiwa yang mendahului Paskah ini juga adalah peristiwa yang penting. Dan pada waktu orang bertanya tentang peristiwa yang mendahului Paskah, biasanya orang berpikir tentang penyaliban Kristus. Jadi penyaliban Kristus itu bukan Paskah. Penyaliban Kristus itu adalah Jumat Agung, Good Friday, yang nanti hari Jumat kita akan rayakan di sini. Saya harap saudara luangkan waktu untuk datang ke tempat ini. Kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, kalau tidak salah jam 5.30. Saya harap sudah luangkan waktu. Tetapi tidak banyak yang memberikan perhatian yang cukup kepada peristiwa-peristiwa yang mendahului Jumat Agung atau penyaliban Kristus itu sendiri. Padahal peristiwa-peristiwa sangat penting dan sangat panjang, walaupun terjadi hanya dalam satu malam, tetapi peristiwa itu sangat penting karena di dalam peristiwa-peristiwa itu ada banyak sekali pelajaran atau berkat yang kita dapatkan. Banyak orang mengenal Pontius Pilatus, orang yang cuci tangan. Ya, gubernur yang cuci tangan. Tetapi tidak banyak yang mengerti tentang Hanas dan Kayafas. Nah, kalau saudara pergi ke Israel, biasanya dibawa ke gereja yang namanya Saint Peter Galikantu.
atau gereja ayam berkokok. Itulah tempat di mana Yesus diadili dan dihakimi secara tidak adil oleh Hanas dan Kayafas. Dan di tempat itulah Petrus menyangkal Yesus Kristus untuk ketiga kalinya. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua belajar pada pagi atau siang hari ini dari Yohanes pasal 18 ayat 12, 13, dan 14 untuk menolong kita mengenal sedikit siapa Hanas dan siapa Kayafas dan apa yang sudah mereka perbuat bagi Tuhan Yesus yang semua itu adalah mendahului peristiwa yang menuju kepada Jumat Agung, penyalipan Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian hari Minggu kebangkitannya dari antara kematian. Ayat 12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Jadi latar belakangnya Yesus sedang berdoa di taman yang dipercaya sebagai taman Getsemani. Dan di situ para prajurit bahkan para penjaga bait Allah yang ada di bawah kendali imam besar yang tidak lain adalah Kayafas sendiri datang dan disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Ayat 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ada sekelompok orang yang berkata bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus, tetapi seseorang yang diserupakan dengan Yesus Kristus. Kapan peristiwanya? Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani dan Yudas Iskariot datang untuk membawa para pasukan tadi, tentara tadi menangkap Yesus, maka yang terjadi adalah Yudas Iskariot mencium Yesus. Jangan salah, ini budaya tradisi di daerah sana, mencium itu sesuatu yang wajar. Pada waktu Yudas Iskariot mencium Yesus, maka terjadilah pergantian. Yudas jadi Yesus, Yesus jadi Yudas. Dan hal seperti itu dipercaya banyak orang. Pertanyaan saya, sekelompok orang ini percaya bahwa Yesus nanti diangkat ke surga. Nah kalau begitu yang mati bunuh diri siapa? Karena Alkitab berkata bahwa Yudas bunuh diri setelah dia menjual Yesus. Jadi siapa dia? Seseorang yang diserupakan dengan Tuhan Yesus. Entah siapa yang memulainya, entah cerita itu dari mana, tetapi cerita itu ada. Dan cerita itu terkesan dibuat-buat. Mengapa? Saudara perhatikan bahwa peristiwa penyalipan Yesus itu melalui proses yang sangat panjang. Kalau yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan dengan Tuhan Yesus, pasti sudah ketahuan. Kenapa? Karena pada waktu Yesus ditangkap, Alkitab berkata bahwa Yesus dihadapkan kepada Hanas, yang tidak lain adalah mertuanya Kayafas. Dan kalau Hanas tahu bahwa yang dihadapannya adalah orang bukan Yesus, tetapi yang diserupakan dengan Yesus,
Dia sudah tahu pasti. Yang kedua, setelah Yesus dihadapkan kepada Hanas, maka Yesus dihadapkan kepada Kayafas, imam besar yang sehari-hari tahu bahwa Yesus itu wujudnya, posturnya seperti apa. Kalau toh Hanas miss that opportunity, kalau Hanas itu enggak, misalnya Hanas tidak mengenali, Kayafas pasti tahu kalau itu bukan Yesus. Lalu ini peristiwa terjadi pada waktu malam. Kemudian pada waktu pagi, Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, gubernur pada waktu itu, gubernur wilayah Yudea. Kalaupun itu bukan Yesus, tetapi hanya yang diserupakan dengan Tuhan Yesus, pastilah Pontius Pilatus sudah tahu. Nomor 3. Nomor 4. Sebelum Pontius Pilatus mengizinkan Yesus disalib, Pontius Pilatus memanggil, memperhadapkan Yesus kepada orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, untuk melihat Yesus. Kalau itu bukan Yesus, tetapi hanya yang diserupakan dengan Yesus, tentulah tua-tua Yahudi tahu, karena mereka setiap hari ketemu dengan Tuhan Yesus. Nomor berapa tadi? Empat atau lima? Empat atau lima? Empat. Ya, ada empat, ada lima. Coba pingsut dulu. Nomor lima, nomor enam, gitu aja. Next, lagi. Saya hanya ingin menunjukkan bukti-bukti bahwa yang disalib itu tidak lain, tidak bukan, dia adalah Yesus. Yang berikutnya. Pada waktu Yesus disalib, apa yang dia teriakkan? Yang dia teriakkan apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Teriakan ini teriakan kas. Teriakan-teriakan ini teriakan yang sama persis seperti Mazmur 22. Kalau yang disalib bukan Yesus, tetapi seseorang yang diserupakan Tuhan Yesus, teriakannya bukan Eli, Eli, lama sabachthani. Teriakannya pasti, aduh, 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 panik bune. Masih enggak percaya kalau itu Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi teori itu jelas teori yang salah dan mengada-ada. Teori yang berkata yang disalib bukan Yesus. Bagaimana mungkin bukan Yesus? Nah, kita melihat di sini bahwa tidak jelas mengapa Hanas ada di situ, ayat 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas ini sudah tidak punya power. Yang punya adalah Kayafas. Kayafas adalah imam besar. Imam besar adalah penguasa Bait Allah, Bait Suci yang dibangun oleh Salomo. Jadi kalau kita melihat di sini, imam besar yang berkuasa waktu itu adalah Kayafas. Tapi kenapa dibawa ke Hanas? Nah, kalau dari Lukas pasal 3 kita membaca, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Pertanyaannya, bagaimana mungkin dua orang menjadi high priest at the same time? Hanas dan Kayafas. Padahal yang namanya imam besar itu hanya satu. Tidak mungkin imam besar itu ada dua. Nah, imam besar adalah jabatan yang tertinggi dalam sistem keagamaan Yahudi. Kenapa? Karena imam ini menjadi perantara antara Allah dengan umatnya.
umat tidak boleh berdoa langsung kepada Tuhan Allah, harus melalui itu. Sebabnya ada beberapa kelompok kekristenan yang sampai hari ini masih mengakui yang namanya imam atau priest. Seringkali orang recognize saya atau address saya sebagai priest. Are you a priest or pastor or reverend? Jawab saya, whatever you want. Tapi yang jelas bukan priest, karena priest sudah tidak ada. Dan saya lebih senang diadres sebagai pastor atau reverend atau pendeta. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan, saya tidak mau panjang lebar di situ. Itulah tugas imam. Imam besar setahun sekali dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dan Harun adalah imam besar yang pertama. Dan imam besar ini adalah pemimpin tertinggi di Bait Suci. Yang tugasnya mengatur dan menentukan segala sesuatu. Nah, beberapa orang berpikir bahwa walaupun hanya ada satu imam besar pada suatu waktu, namun sekarang kemungkinan melalui perilaku yang korup, maka ada dua imam besar. Atau setidaknya yang diresmikan secara bergantian pada tahun yang sama. Walau tafsiran seperti ini kecil kemungkinannya. Ada yang lain beranggapan bahwa keduanya setiap tahun berganti-ganti menduduki posisi sebagai imam besar. Dan Kayafas adalah imam besar satu tahun, sedangkan Hanas adalah imam besar di tahun yang lain. Karena itu terjadi karena adanya uang, korupsi, adanya bribing yang terjadi pada waktu itu. Tapi tafsiran seperti ini sangat lemah. Walaupun kemungkinan ada pergantian imam besar, Yohanes pasal 11 ayat 49 berkata bahwa Kayafas adalah imam besar pada tahun itu. Tidak disebutkan bahwa Hanas bergantian dengan Kayafas. Jadi kenapa Hanas ada di situ di ayat 13? Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas. Kayafas adalah high priest. Kayafas adalah imam besar. Nah, nampaknya Hanas ada di situ adalah karena Hanas adalah mertua dari Kayafas. Dan Hanas punya kepentingan untuk melampiaskan dendamnya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengaku sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai anak Allah. Nah, perhatikan kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, kita akan membaca bahwa Hanas mulai mengadili Yesus dan peristiwa itu terjadi pada waktu malam. Saudara, jangan salah, kalau kita lihat drama, seringkali kita tidak dijelaskan apa yang terjadi. Penghakiman atau pengadilan pada waktu malam itu menyalahi aturan. Pengadilan hanya boleh dilakukan pada waktu pagi atau siang. Malam tidak boleh. Sedangkan peristiwa ini terjadi pada waktu malam. Dan bukan pengadilan resmi. Karena yang mengadili adalah imam besar. Seharusnya yang mengadili adalah hakim. Hanas dan Kayafas bukan hakim. Mereka hanyalah imam besar, pemimpin agama. Tidak boleh mengadili. Tetapi kita lihat, Yesus diperlakukan dengan sewenang-wenang. Yesus mengalami abuse oleh sistem agama yang terjadi pada waktu itu. Barulah nanti pada waktu pagi, Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Kemudian Yesus diadili dan sebagainya. Itu pengadilan yang resmi. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke rumah Kayafas atau gereja Saint Peter Kalikanto, sudah kan lihat ada tempat yang dibawa ke bawah begitu. Itulah tempat di mana Yesus
pernah dipenjara selama beberapa jam sampai sambil menunggu waktu siang. Tapi di situ Alkitab berkata Yesus sudah ditampar oleh pasukannya Hanas dan Kayafas. Nah, kita melihat saudara bahwa peristiwa ini jarang dikhotbahkan. Peristiwa ini jarang dibahas. Mengapa? Karena peristiwa ini dianggap tidak terlalu penting. Nah, saya membaca bagian ini dan saya melihat bahwa peristiwa ini sangat penting, saudara. Pertanyaannya sekarang adalah begini. Apakah ini merupakan satu konspirasi? Nah, kita akan melihat dari tiga perspektif. Yang pertama, menurut perspektifnya Hanas, Hanas pada waktu dia menjadi imam besar, dia dikenal sebagai imam besar yang ganas, kejam, dan tidak bermoral. Dia pemimpin agama, tapi dia merasa berhak melakukan segalanya atas nama agama dan jabatannya, walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai imam besar. Kita lihat ini. Mereka beragama Yahudi. Dan Hanas adalah pemimpin agama Yahudi dulunya. Dan dia merasa berhak melakukan segala sesuatu atas nama agama. Sudah pernah di dalam di sekitar kita, kita banyak mengalami dan banyak melihat hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang menggunakan agama untuk membenarkan tindakannya. Ada orang-orang yang bertindak atas nama agama untuk bertindak semenang-menang, untuk bertindak semau-maunya, hanya untuk menyalurkan amarah, dendam, dan emosi. Itu sebabnya seringkali kita lihat di agama manapun juga terjadi abuse of power. Di agama Islam ada. Di agama Kristen ada? Ada. Di agama yang lain ada. Di agama mana saja ada. Saya tidak tutup-tutupi. Itulah orang yang mengatasnamakan agama seperti Hanas ini tadi. Hanya karena Kayafas adalah menantunya, dia masuk dan turut campur tangan dalam segala sesuatu. Dan bagi Hanas ini bukan konspirasi. Ini adalah opportunity. Ini adalah kesempatan dan hak yang jangan sampai dilewatkan. Apalagi Yesus memiliki banyak pengikut. Kapan lagi bisa mempermainkan Yesus? Kapan lagi bisa menampar Yesus? Kapan lagi bisa berada di atas orang penting yang sedang naik daun? Kapan lagi bisa menghabisinya? Itulah jahatnya Hanas. Dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk melampiaskan emosi amarah. Karena Yesus pada waktu itu banyak pengikutnya. Yang kedua, kita melihat dari sudut atau perspektif Yohanes. Yohanes kan tidak disebutkan di situ. Di mana ada Yohanes? Saudara nanti baca Yohanes pasal 18. Silakan lihat, silakan baca khususnya di dalam peristiwa Petrus menyangkal Yesus, bahwa sebetulnya yang mengikut Yesus dari dekat itu ada dua. Yang satu Petrus, yang nanti dia menyangkal Yesus. Yang kedua adalah Yohanes. Bedanya, Yohanes punya akses masuk lebih dekat. Kenapa? Karena Yohanes ini dekat dengan orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Petrus ada di luar. Baru setelah Petrus diajak masuk oleh Yohanes, barulah Petrus itu masuk lebih dalam. Dan setelah itu dia menyangkal Yesus ketiga kalinya. Nah, kita melihat di sini Yohanes ada di situ saat Yesus dihadapkan kepada Hanas. Tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa, saudara. Dia cuma lihat dari jauh dan hanya berdiam diri. Kenapa? Karena Yohanes adalah minoritas.
dibandingkan dengan para penjaga Hanas dan mereka yang menangkap Yesus. Salah-salah dia pun bisa jadi korban. Yohanes bisa ditangkap. Yohanes adalah muridnya Yesus, salah satu murid dari Yesus pada waktu itu. Dan Yohanes hanya bisa pasif dan pasrah kepada keadaan. Dan Yohanes tidak berpikir ini jahat, solim, dolim, atau apa istilahnya apalagi, konspirasi atau bukan. Who cares? Dia hanya makhluk yang lemah pada waktu itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia seorang diri, tidak mungkin dia menghadapi tentara-tentaranya dari imam besar Kayafas pada waktu itu. Nah, bagaimana dari perspektifnya Yesus? Kita sudah belajar dari perspektifnya Hanas, dari perspektifnya Yohanes. Lalu apa yang ada di benaknya Tuhan Yesus, saudara kira-kira? Apa yang dilakukan Hanas? Walaupun orang berpikir bahwa itu adalah konspirasi, solim, dolim, perbuatan jahat, salim, perbuatan abuse. Tapi Yesus tidak melihat itu sebagai abuse. Yesus tidak melihat itu sebagai konspirasi. Tapi Yesus justru melihat itu sebagai tahap permulaan dari tergenapinya rencana Bapa dalam hidup. Hanas jahat, betul. Dia dipakai iblis, betul. Semua setuju kalau Hanas jahat, Kayafas jahat, dipakai iblis, betul? Tetapi Allah Bapa pegang kendali di atas semuanya itu. Yesus itu sebabnya dia tidak memberontak. Dia hanya menyatakan kebenaran. Kalau kita membaca ayat 19 dan 21, maka mulailah imam besar Kayafas menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Maksudnya Yesus, ada kesaksian pada waktu itu, ada saksinya. Nah, peraturan persidangan pengadilan pada waktu itu adalah begini. Kalau ada dua saksi yang membela sang terdakwa, dan kalau saksi ini menyatakan terdakwa ini tidak bersalah, tidak berbuat salah, maka dia berhak untuk dilepaskan. Itu sebabnya Yesus berkata, aku berbicara setiap hari dan tidak pernah sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Yesus bilang apa? Banyak saksi, panggillah mereka. Seolah-olah berkata seperti itu. Tetapi Hanas tidak melakukan itu. Bahkan perlakuan Hanas begitu kejam dan sesuatu yang buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mengalami satu peristiwa, satu episode di mana dia mengalami bahwa dia diperlakukan secara tidak adil, ada konspirasi, ada pemufakatan jahat, ada perbuatan jahat, ada satu drama yang berujung kepada penyalibannya. Tetapi Yesus berdiam diri. Pada waktu Yesus berhadapan dengan Pontius Pilatus keesokan harinya, bahkan Yesus tidak berkata dan lapor, Pontius Pilatus, tadi malam gue diadilin lo sama Kayafas. Kan ini against the law. Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Yesus berdiam diri. Dia membiarkan dirinya. Walaupun diperlakukan tidak
Dan dia menanggung itu semua hanya demi supaya dia menggenapkan rencana Bapa. Dia disalibkan untuk menanggung dosa saudara dan saya. Nah, berapa banyak di dalam hidup ini kita habiskan waktu untuk ngurus konspirasi-konspirasi. Berapa banyak orang yang pernah diabuse di sini? Pernah sudah mengalami di kantor? Teman mau naik, dia injak kepala kita, dia jelek-jelekan kita supaya dia bisa naik. Banyak yang ngalamin gini. Saya pernah ngalamin. Dan tapi ada yang manggut-manggut begini. Berarti banyak yang ngalamin. Sakit ya saudara. Sakit ya saudara. Yesus pernah mengalami hal itu. Berapa banyak kita mengalami abuse dari orang-orang di atas kita? Yesus pernah mengalami. Berapa orang diperlakukan tidak adil? Orang sering lapor kepada saya. Jemaat yang saya gembalakan dulu di Indonesia lapor, mereka panggil saya om. Warisan saya diambil sama kakak saya. Ada lagi om, warisan saya diambil sama adiknya mama saya. Sakit sudah. Diperlakukan tidak adil, itu sakit. Tetapi percayalah bahwa Allah kekal kendali atas hidup kita. Dan walaupun harta itu diambil, kita tidak mati kelaparan atau jatuh miskin karenanya. Waktu papa saya meninggal, rumah kami tanpa saya tahu dipindah tangan, dipindah namakan atas nama dua kakak saya, dan saya tidak dapat, nama saya tidak dicantumkan di situ. Istri saya haknya dirampas oleh adiknya. Rumah dan seluruh harta yang ada dibalik nama dan diakukan bahwa adiknya adalah anak tunggal. Sehingga pada waktu papa mamanya meninggal tidak dapat warisan apa-apa. Ada yang ngalamin seperti itu? Saya rasa pasti ada. Sudah lihat saya jatuh miskin karena itu? Sudah lihat, saya mati kelaparan karena tidak dapat warisan. Mengapa? Karena ada Allah yang pegang kendali di atas segala-galanya. Dan Yesus menanggung itu supaya saudara dan saya kuat di dalam menghadapinya. Jangan putus asa. Kalau saudara ngurus di pengadilan saudara kalah, jangan kecewa, jangan menyerah. Jangan putus asa, karena hidupmu tidak berdasarkan warisan. Hidupmu di tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Saya dulu punya mobil di Indonesia. Waktu saya mau ganti mobil, masih saudara saya bilang, saya ambilnya mobilnya, saya cicil. Karena masih saudara, ya saya kasih harga semurah mungkin. Namanya orang utang kan harus bayarkan.
Saudara, kalau yang ada yang utang di sini harus bayar ya, saudara. Utang itu bukan keren. Oke. Saya datang ke rumahnya baik-baik dengan istri saya naik sepeda motor. Hanya bertanya, kapan kamu mau bayar utang? Yang datang celurit, saya nggak tahu celurit bahasa Inggrisnya apa ya, saudara. Do you know celurit? Celurit is kind of like blade, but it's kind of like bent like this, so that you can do something with it. Okay, you got my point. Yang datang celurit sudah, itu saudara saya sendiri. Saya lari sudah, saya lari bersama istri saya. Kita jalan naik mobil. Saya hampir ditabrak, ya, tapi Tuhan masih panjang kasih saya panjang umur. Jadi saya itu sudah mau mati berkali-kali juga. Tapi anugerah Tuhan saya masih hidup sampai akhir. Dan karenanya Tuhan selamatkan saya dibawa lari ke Amerika, menghindari celurit itu. Jadi hari ini apa sih yang kita alami? Cuman gara-gara gak dapat ayam goreng, gak dapat lumpia, gak dapat mie ayam. Kenapa kita ini tergores? Sampai kita dikecewa, sampai kita berkata saya bawa mati, sakit hati. Oh, jangan ditipu iblis, saudara. Hari ini ada di antara kita yang sedang sakit hati. Tuhan mau selesaikan. Hari ini kita akan mengambil roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya. Siapa yang diperlakukan tidak adil? Ada yang warisannya diambil dan sudah merasa sakit hati, sudah marah, sudah kecewa. Ampuni dia, saudara. Sebab Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Amen. Yang karena dia datang kita ke roti dan anggur yang telah tubuh dan darah. Do not live in resentment. Jangan hidup di dalam kepahitan, bitterness, dan juga di dalam amarah, sakit hati. Saudara ditipu iblis. Sudah akan mengalami sakit penyakit. Sudah bisa mengalami sakit penyakit yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hanya karena kita tidak bisa mengampuni. Hari ini datang pada Tuhan. Tuhan, sebutkan namanya. Aku ampuni dia. Dan aku percaya, aku tidak mati kelaparan dan aku tidak kekurangan. Tetapi Engkau sanggup memberkati hidupku lebih dari warisan yang diambil olehnya. Karena hidupku dipelihara oleh hidupmu. Mari sudah di hadapan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya. Sebelum kita mengambilnya dan mengambil bagian di dalamnya, mari kita periksa hati. Biar kita semua tutup mata, tundukkan kepala. Adakah kepahitan dalam hidup ini? Tidak kebetulan kita sedang menghadapi hari-hari masa sengsara Yesus. Adakah kita yang merasa disakiti oleh papanya, oleh mamanya? Engkau diperlakukan tidak adil oleh mertuamu. Ada konspirasi-konspirasi antara mertua, antara menantu, antara saudara, sibling. Ada hak kita yang dirampas. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Sebelum aku mengambil roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahmu, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Sebab Engkau lebih dulu mengampuni aku. Dan sebelum aku mengambil perjamuan ini, supaya perjamuan ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat dalam hidupku. Relakan, saudara. Tuhan Yesus rela kehilangan haknya. Diadili pada waktu malam.
against the law. Dan yang mengadili adalah Hanas, yang tidak lagi menduduki jabatan sebagai imam besar, is against the law. Dan kepadanya tidak diberi kesempatan untuk memanggil saksi yang meringankan. It is against the law. Dia ditampar, padahal dia tidak bersalah. It is against the law. Dia mengalami bertubi-tubi against the law. Supaya Anda dan saya yang menghadapi peristiwa-peristiwa itu hari-hari ini, kita diberi kekuatan. Demikianlah pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan darahku. Ya Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah. Sebelum kami memakannya, biarlah Tuhan menilik hati kami masing-masing. Ampunilah kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami menerima tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. This communion is only for those who have accepted Jesus Christ as Lord and Savior. If you still have doubt in your heart and you do not believe in Him, you do not have to take it. It is okay. It doesn't matter. Until one day when you decide it, I believe that Jesus is Lord and Savior, and therefore I will take part of the, I will be part of this community. Just pray in your heart. Think about what Jesus has done. Think about what we have heard today. The life of Jesus is not just about salvation. The life of Jesus is not just about Christmas celebration. The life of Jesus is deep, deep inside. Of the precious blood shed for each and every one of us. It is about the life, precious life, given to everyone. Precious life and meaningful life from the beginning until the end. Not just the beginning, not just about His birth, not just the end. When He ascended to heaven, but also the days
when he was betrayed. The days when he was being abused. There are thick and rich lessons that we could learn from. We do believe in God, but what kind of God do we believe? Many times we thought we knew about God. Oh yeah, I believe in God. But what kind of God it is? Yeah, God is God. Yeah, yes, of course, God is God. But the coming of Jesus Christ has revealed to us who God is. What kind of God we worship. What God that we follow. And therefore he was called Son of God. Not because God get married and had a son, no. Just to show us how he loves us so much. That we learn to know about him. We come to know about him and we love him. That is Jesus Christ. Mari kita bangkit berdiri. Please all rise. Let us take the bread. Ambil roti di tangan kita. This bread is the fellowship with the body of Christ. Take and eat it as a remembrance of him. Makan untuk mengingat akan dia. Take the cup. This cup is the fellowship as the body of Christ, new covenant in his blood. Let us drink it as a remembrance of him. Minum sebagai peringatan akan dia. Thank you, Lord. That this communion is a remembrance of you to remind us once again that we are not alone. When we have to face hard time, difficulties in our lives, Lord, we know that you are with us. How do we know that? Because we have taken this body, we have taken this bread and this cup. So that we know that you are, your spirit is within us. To enable us, Lord, to do a lot of things that we couldn't do. Not because we are able to do it, but because of you that dwell within our hearts. We praise you, Lord, we honor you. In the precious name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Please be seated. I urge you to please come on this Friday. Saya undang sudah untuk datang hari Jumat ini, ada ibadah Good Friday 5:30 di tempat ini.
Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah pada siang hari ini. Kita lebih sabar ya, dalam menghadapi. Ingat bahwa kehidupan kita ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa saudara-saudari kita yang sakit atau yang tidak bisa hadir. Kita akan satukan hati di dalam doa. Saudara bisa tundukkan kepala, tutup mata saudara. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini Engkau boleh berbicara lewat pribadi kami Tuhan. Terima kasih buat Pastor Jonas di mana sudah menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap terus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni kami, kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati Pastor Jonas bersama dengan keluarga, istri dan kedua anaknya. Biarlah tangan Tuhan terus memberikan hikmat, marifat, sehingga kami Tuhan boleh terus mendengar suara Tuhan. Berikan juga kesehatan yang terbaik. Mungkin cuaca berubah Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kesehatan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada siang hari ini kami membawa doa saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, kami membawa Kobun Tuhan yang saat ini sakit. Kami berdoa untuk Pak Ritiau yang juga saat ini sakit. Begitu pula Tuhan dengan Ko Abi. Kami berdoa Tuhan untuk tiga saudara kami ini yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan turun atas saudara kami ini Tuhan. Di saat kami berdoa, kami bersehati, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja dalam rumah sakit yang saat ini mereka tinggal. Engkau bekerja, kuasa Tuhan, darah Tuhan memberikan kesembuhan kepada ketiga saudara kami ini Tuhan. Kami percaya darah Yesus cukup untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan total dari Kohandi, Cik Liani, Robi yang sakit perutnya. Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk memberikan pemulihan total kepada Ibu Aimin juga. Kami terus membawa doa, pemulihan demi pemulihan boleh kami terima Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kami adalah tabib yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan senior Maranatha. Di sini ada Tante Yuliana, ada Tante Olga, ada Kokehim, ada juga Tuhan tim Udon, Tuhan Tante Kristina. Tangan Tuhan memberkati para senior kami ini, di mana lewat senior kami ini kami boleh melihat sampai masa tua mereka, mereka tetap melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan, kekuatan tetap mengikuti sampai selama-lamanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk senior Maranatha yang sedang vocation, baik itu Tante Tris ataupun Pak Sugianto. Tangan Tuhan juga menyertai mereka. Kami juga mendoakan semua jemaat yang saat ini hadir di tempat ini. Keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi dari kami diberkati oleh Tuhan. Kami semakin mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini online. Tuhan, Engkau memberkati seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Kami juga mendoakan seluruh dunia ini yang sedang dilanda Tuhan berbagai macam politik, ekonomi. Kami tahu bahwa Tuhan pegang kendali. Shalom bagi seluruh dunia ini, terutama Tuhan shalom bagi Amerika. Terpujilah nama-Mu, sempurnakan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 30 ayat yang ke-11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Sambil persembahan diedarkan, kita akan diringi dengan nyanyian ini, Anak Allah Yesus Amat. Kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Tuhan, Engkau kiranya boleh memberkati pengurus, bendahara yang akan mempergunakan uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan semua, anak-anak Tuhan, di dalam pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam damai semua, shalom. Hari ini kita melihat ada beberapa wajah baru, teman baru, saudara baru. Selamat datang untuk saudaranya Harry ya. Adiknya atau kakaknya? Oh, kakaknya. And halo. Boleh namanya siapa? Ya, saya Yori.
Eli. Nice to meet you. So hope we can see next week. Tinggal di mana? Dari sini. Oh, Torres. Okay, nice. Okay. And ini ada saudara kita juga baru dari Indonesia, barusan datang kira-kira 2 minggu. Yolana. Yosi. Nama adik saya juga Yosi, sama. Ya. Mereka lagi mencari pekerjaan, kalau ada yang mau kesempatan. Dan juga minggu depan kita diundang. Oh, sorry. Yolanda. Di Torres juga kan ya? Kapan tadi pernah? Gardena. Ya, oke. Okay. Gardena. Hah? Gardena. Oh, Gardena, oke. Okay. Ya, ada lagi? Oke. Okay. Jadi minggu depan kita diundang oleh Gereja Harvest untuk menyumbang acara di acara Paskah. Dan lagu yang bisa choir. Jadi kita mengundang semua yang mau ikut, boleh. Lagunya yang ini, lagu ini tadi, Because You Live. Kita nyanyikan beberapa kali, nanti ininya dibagi. Dan kita latihan nanti, so, setelah kebaktian mungkin gak bisa. Jadi tadi sudah 2 kali latihan, minggu depan kita latihan lagi. Dan setelah kebaktian, lalu di harvestnya jam berapa? Jam 5. Jam 5, full music. Andreas masih on the way. Dan lalu kita mengundang yang mau datang juga boleh, yang mau ikut choir juga boleh. Bajunya diundang semua. Makanannya cukup. Puasa. Bajunya baju putih. Ya, tapi saya enggak ada baju putih, baju ungu, Paskah boleh ya? Atau biru? Tapi dia mintanya putih. Oke. Okay. Lalu Jumat sekali tadi dikatakan Pak Yonas jam 5:30. Kami mengundang semua untuk Jumat Agung dan juga hari Minggunya Easter, Paskah atau hari Bangkitan Tuhan Yesus adalah bersama Pak Sami. Lalu apa lagi? Ini catatannya hilang soalnya. Oke, puji Tuhan, mari kita nyanyikan Maranatha. Yesus, Maranatha, datang.
The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin.